Nah, sebelum penetapan presiden terpilih, sejumlah partai diketahui sudah berkoalisi mengusung Prabowo Gibran. Di antaranya ada Partai Gerindra, ada Partai Golkar, PAN, dan juga Demokrat. Namun, belakangan setelah KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024, parpol di luar koalisi pun akhirnya merapat. Keduanya adalah Nasdem dan PKB. Sebenarnya kalau kita melihat perolehan kursi di parlemen, koalisi Prabowo-Gibran hanya membutuhkan satu tambahan parpol agar kuat di parlemen. Berdasarkan data KPU RI, Partai Golkar memperoleh 102 kursi. Kemudian ada juga Gerindra 86 kursi, Demokrat 44 kursi, sementara PAN 48 kursi. Lalu ada juga Nasdem dan PKB yang memperoleh 69 kursi dan 68 kursi. Koalisi Prabowo-Gibran akan menguasai Senayan dengan total 417 kursi jika PKB dan Nasdem merapat ke koalisi. Tentu yang kini jadi pertanyaan selanjutnya, jika PKB dan Nasdem merapat, berapa komposisi menteri di kabinet Prabowo-Gibran? Tentu ini jadi hak prerogatif presiden terpilih Prabowo Subianto sepenuhnya. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif. Koalisi kuat untuk rakyat, begitu kata Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam upaya merangkul sebanyak-banyaknya partai politik. Nasdem, PKB jadi dua partai politik di luar koalisi Prabowo-Gibran yang kini terang-terangan merapat. Usai merapat, tentu yang jadi pertanyaan, bagaimana komposisi menteri di kabinet Prabowo-Gibran? Apalagi PKB jadi anggota baru koalisi Prabowo-Gibran. Kan nunggu pelantikan nanti kalau soal kepastian sudah di dalam. Kita ngomong pasti nanti kan ada proses, masih 6 bulan. Urusannya dengan menteri kan ketika seorang presiden sudah memiliki hak prerogatif. Sekarang kan Pak Prabowo presiden terpilih, pemenang Pilpres. Nanti tanggal 20 Oktober beliau menjadi presiden sekaligus kepala negara yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menterinya. Tapi nanti kalau soal ditanya, PKB sudah menyiapkan menteri belum? Tanya ketum kita nanti. Lalu bagaimana respon Golkar soal kursi jatah menteri? Sebagai partai yang berada di barisan awal koalisi Prabowo-Gibran, tampaknya Golkar tak terlalu khawatir jatah kursinya bakal berkurang. Golkar yakin Prabowo memegang komitmen koalisi. Soal kabinet, komposisi kabinet, itu ke hak prerogatifnya Pak Prabowo. Saya yakin Pak Prabowo sudah paham, punya rumusan sendiri. Siapa-siapa saja, dari mana saja, berapa banyak dari mana saja partai politiknya gitu. Usai Prabowo-Gibran ditetapkan KPU jadi pemenang Pilpres 2024, Nasdem dan PKB kompak merapat. Mungkinkah Nasdem dan PKB mendapat kursi menteri di tengah koalisi Prabowo-Gibran yang semakin kuat? Tim Liputan, Kompas TV.